Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau mereview kail atau pancing Trio Hunter dengan model DX777, modelnya TM977, isinya 20 biji, harganya 10.000. Jadi ini size nomor 5 ya, jadi hitungannya itu satunya 500 perak ya. Ini warnanya enggak terlalu putih, jadi agak kehitaman ya. Enggak putih seperti perak itu, tapi agak kehitam-hitaman gitu. Sekilas gitu ya. Ini saya coba untuk mancing udang ya. Ini saya pakai kail atau pakai joran merek bambu 360 serinya. Kalau yang joran satunya lagi itu saya pakai kail biasa menggunakan umpan keong ya, tadi dapat labi-labi. Kalau yang ini pakai kail ini ya sahabatku. Ini dia sahabatku kailnya ya, udah saya pasang seperti ini kailnya. Ini cacingnya, nanti saya pasang umpan lagi di sini karena ini udah habis tadi ya. Ini tadi barusan saya dapat ikan jenis keting ya, tapi ini bentuknya bengkok ya, jadi saya akan lepaskan karena saya juga udah dapat udang. Ini saya pakai kail khusus udang ya, saya dapat udang terus dapat ikan kail apa ikan ini kecil-kecil ya. Ini karena bentuknya cukup aneh ya, jadi saya akan lepaskan. Oke sahabatku, ini ikannya saya akan coba lepas ke dalam sungai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, jorannya dimakan sahabatku. Ini joran bambu ya, merek bambu. Terus kailnya juga kail khusus udang. Ini saya dapat udang ini pakai kail yang harganya 10.000, isinya 20 biji. Ini dia sahabatku, kalau kalian ingin mancing udang, ini pancingnya. Ini saya dapat yang murahan, kan nggak ada yang lain. Ini mereknya Trio Hunter ya, atau apa ini, TM977. Ini saya dapat udang, jadi ini kailnya cukup berfungsi dengan baik ya.